Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi hari ini kita ada di RSJ lagi. Kemarin saya baru ngantar berkas yang ketinggalan di RSJ dan sekarang kita udah di RSJ lagi sama Kak Ijal sama Adik Rani. Nah, kenapa kita ada di RSJ? Jadi Bu Ningsih sudah dibolehkan pulang. Ye, seneng nggak Rani? Nah, Bu Ningsih sudah stabil keadaannya, sudah bagus dan pihak rumah sakit sudah ACC bahwa Bu Ningsih bisa merawat jalan gitu. Dan karena memang keadaan perut Bu Ningsih juga sudah lumayan besar ya, udah 8 bulan, jadi RSJ mungkin salah satunya menyuruh pulang itu karena itu juga. Dan tadi juga udah ngobrol banyak sama Kak Ijal ya, sama dokternya juga kita udah ngobrol banyak. Untuk kedepannya menangani Bu Ningsih seperti apa, tapi yang pasti doain semoga Bu Ningsih lahirannya lancar, tidak ada cacat, tidak ada kendala apapun lah. Karena yang kedua jangan sampai terulang lagi ya. Sebenarnya ini anak yang ketiga teman-teman, anak yang ketiga. Rani anak pertama, anak keduanya laki-laki yaitu meninggal. Setelah ini anak ketiga. Ya udah, tadi kita udah ngurus semuanya, sudah ngurus administrasi sama Rani juga sama Kak Ijal juga. Sekarang kita langsung jemput Bu Ningsihnya. Saya mau tahu nih reaksinya gimana nih apa Bu Ningsih ketemu Rani sama Kak Ijal. Ya udah, kita mau langsung jemput, kita ke dalam, doain semoga lancar ya. Sip. Tuh, siapa tuh? Halo, assalamualaikum, alhamdulillah. Sama-sama, sama-sama. Sedih jadinya ya. Ya Allah. Ya. Nangis sama-sama aja di situ juga di rumah sakit juga pengen pulang. Orang Bu Ningsih nggak pulang sih. Kita mau ngambil ini doang. Orang Bu Ningsih nggak pulang. Ini di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sampai rumah. Amin. Makan dulu ya, udah makan belum? Makan dulu ya. Udah makan belum? Makan siang mau, udah makan sore mau, belum? Bentar aja ya, belum lapar. Bentar aja lah, belum lapar. Umi enggak tahu, udah makasih ya. Iya, sama-sama. Ya. Alhamdulillah ya udah pulang ya. Iya, nangis aja di rumah sakit juga pengen pulang. Oh. Nih, kebayang-bayang ini sama laki aja di muka aja. Oh. Ini anak sama laki di muka aja. Papa lagi ngapain, Pak? Papa lagi ngapain? Nah, Rani di rumah sini. Kita sini. Pulang ke kontrakan ya. Rani, emang enggak, bangun? Ke rumah. Ke rumah. Oh, ya ke rumah. Kan jauh berapa? Ke rumah. Rani, sini. Ini dopak, Wei. Udah, Papa lagi. Sini. Tadi kan ada minum. Nah, alhamdulillah kita sudah jemput Bu Ningsih tuh. Bu Ningsih sama Rani di samping, di belakang. Nah, ini surat dari pihak RSJ untuk kehamilannya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa bisa buat barang bukti ya. Kalau misalnya memang sudah pernah diperiksa di RSJ. Nah, ini nih penampakan ininya nih, bayinya Bu Ningsih tuh. Perempuan lahirnya. Ini nanti kita serahkan ke Kak Ijal, nanti biar Kak Ijal yang ngurus semua ya Kak Ijal ya. Ya udah, sekarang kita mau langsung berangkat lagi ke Mauk. Ini perjalanan sekitar 2 jam setengah. Nanti kasih obat. Jadi ini obatnya itu mayoritas buat bayinya. Buat bayi karena buat kan bayi. Lagi hamil. Lagi hamil. Jadi obat jiwanya enggak ada beberapa, cuman enggak yang sampai banyak banget. Jadi difokuskan untuk bayinya gitu loh, dan ada obat penambah darah juga karena takut HB-nya rendah. Iya, ya. Rendah. Rendah kemarin juga dicek kan rendah. Makanya kan dari sini itu nanti biar difokuskan ke kehamilannya gitu. Nanti bisa dikontrol sama Kak Ijal juga.
Jadi kita mau lanjut pulang ke Tangerang. Doain semoga selamat dan lagi temu kangen tuh, lagi ngobrol. Dan kita mau cari makan dulu nanti ya. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan dan selamat sampai tujuan. Selamat sampai rumah. Amin. Selamat semuanya, sehat semuanya. Amin. Biar rezekinya berkah semua. Amin. Lancar segala-galanya. Amin. Enggak ada halangan. Amin. Robana tidak pidunya. Amin. Selamat sampai rumah. Amin. Yeay, alhamdulillah nih Bu Ningsih sudah pulang nih. Sekarang kita lagi makan apa? Bakso. Makan bakso. Iya. Bakso apa? Bakso urat. Bakso urat. Mau makan bakso. Bu Ningsih lapar ya? Iya. Ya, Rani juga lapar, kita makan dulu, makan bakso. Terus cerita dong selama di sana ngapain aja selama di rumah sakit? Nangis aja. Nangis? Iya, siang malam nangis aja. Keingetan ini lah sama lakinya pengen pulang. Oh. Nangisnya gimana nih? Berisik nangis. Nah, kejar. Masa setiap hari nangis, masa enggak sakit gitu? Ini nangis, ntar kalau udah kecapean mau berhenti sendiri, ntar kalau inget nangis lagi. Oh gitu. Tapi kepikiran ya. Iya, tapi sekarang udah enggak kan? Masih sedih kalau belum pulang. Ntar kan pulang tuh udah sama Rani jemput, sama Kak Ijal jemput, ya kan? Ya terima kasih ya. Nah, jadi nanti pulang Bu Ningsih jangan kayak kemarin lagi. Pertama, jangan jorok. Ya. Kedua, jangan pup sembarangan. Jangan pup, jangan ee. Oh iya. Jangan berak sembarangan. Iya. Lagi hamil. Iya. Jaga kebersihan. Iya. Biar anaknya sehat. Iya. Terus ketiga, jangan lari-larian kayak kemarin ngumpet ke sawah. Iya. Nanti kalau ininya sakit lari-lari gimana? Iya. Ayo, ya jangan iya-iya doang. Iya enggak? Oke. Ya kan, saya kan takut kalau orang gak dikenal. Sekarang udah kenal belum? Kenal, Adi. Oh iya, tas dulu. Iya. Nih. Ini nama siapa? Tika, rembulan deh. Rembulan? Rembulan malam kan? Itu namanya siapa? Ini namanya siapa nih? Ini namanya siapa? Itu namanya siapa tadi? Lupa. Siapa? Oh iya, Atar. Atar. Ganteng gak? Gantengan ini apa saya? Ya nggak bisa ngebanding-bandingin ya. Bener. Cari aman. Nilai sendiri aja. Cari aman. Cari aman ya. Cari aman ya. Kalau itu siapa tuh? Itu siapa? Itu Mbak Ijal, saudara. Oh, saudara ya. Iya. Baik ya, Kak Ijal. Baik ya. Rani gimana orang tua udah pulang? Umi udah pulang gimana rasanya? Senang ya. Udah bisa pulang ya. Senang, alhamdulillah. Nah, terus Bu Ningsih tuh lihat ke situ tuh. Banyak yang sayang sama Bu Ningsih. Nih, sini. Banyak yang sayang sama Bu Ningsih, banyak yang doain Bu Ningsih, banyak yang peduli sama Bu Ningsih, banyak yang apa mau membantu Bu Ningsih. Bilang apa sama teman-teman? Terima kasih. Nah, terus? Udah dibantuin. Nah, dibantuin apa? Bantuin apa ya? Jadi pusing. Bantuin berobat ya? Iya, bantuin berobat. Iya. Semuanya. Terus bantuin berobat. Biar sembuh ya sembuh lagi. Biar sembuh lagi. Asalnya di rumah ya di rumah lagi. Ya, betul di rumah lagi ya. Iya. Ya udah. Sehat semuanya ya. Sehat ya. Doain semoga semua sehat. Semoga semua sehat, lancar rezekinya. Lancar rezekinya. Selamat sampai rumah semua. Amin. Ya. Udah. Itu baksonya udah datang, kita sekarang lanjut makan ya. Iya. Sip. Doa makan apa? Doa makan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya udah, kita makan dulu teman-teman karena baksonya udah datang. Jadi kita selamat makan semuanya.
Oke, ini dulu. Alhamdulillah kita udah nyampe nih. Kita perjalanan jauh banget nih, jam 10:30 malam ya. Iya. Gimana? Udah makan berapa kali dalam mobil? Sedikit sekali dan. Udah nih, kita langsung ke rumah Bu Ningsih ya. Iya. Kita ada surprise buat Bu Ningsih nih. Iya. Apa surprise-nya, tahu enggak? Enggak tahu. Enggak tahu ya. Iya. Ya udah. Malam amat Bang Ade. Iya, malam jauh ke planet. Siang ya? Macet total. Macet. Macetnya, iya. Iya. Tak. Ikut tadi. Kemalaman. Tuh bilang assalamualaikum dong. Tuh salim tuh ke siapa tuh? Coba. Nengsi. Iya. Wah, harus Nengsi. Nengsi. Jalan. Amin. Duduk sini, duduk sini dulu. Duduk istirahat, istirahat. Di sini dulu nih. Kamali, aja duduk lipet, enggak lipet, duduk lipet. Duduk. Ya. Tuh, pada nungguin tuh ibu-ibu tuh. Oh, dari sini yang nungguin. Udah kan? Pulang, udah pulang kan? Iya. Ya udah, yuk berangkat lagi. Enggak mau. Udah, berarti udah sehat, Neng. Udah sehat ya? Iya. Enak, Neng, Mingkana. Pegel. Tuh cerita dong di sana ngapain aja, coba ngapain cerita dulu. Nangis. Kenapa nangis? Pengen balik lah. Halo. Baru betah ya? Iya. Sekarang kalau udah balik ngapain? Mau pulang ke rumah. Mau ke rumah. Mau ketemu siapa? Ketemu lakinya. Mana lakinya? Coba ke sini. Rumah. Lah, lagi rumah. Enggak ada kan? Iya, enggak ada. Oh, orang tender apa apa? Orang lagi ambil ikan, Neng. Lakinya aja enggak ini. Enggak mau ketemu Bu Ningsih gimana dong? Enggak apa-apa, pulang aja. Pulang aja. Iya, udah pulang. Capek. Capek ya? Iya, capek, udah pulang. Oh, gitu. Bilang apa dong sama ibu-ibu? Makasih. Kenapa makasih ya? Ningsih udah sembuh. Ya udah. Bener tak 100% ini tuh, sembuh? Tuh 100% gak? 100% sembuh. Alhamdulillah. Ini coba ini siapa? Nah. Ah iya bener. Ini siapa tuh? Ini siapa? Muento. Nah, itu siapa? Muento. Tahu tuh. Ini siapa? Tahu ya. Ini siapa nih? Oh, kita tahu deh. Ya udah. Tadi ini kita ini semua saudara ya. Iya, jangan ada rasa kesel, jangan apa ya. Jadi semuanya boleh. Kita saudara. Iya. Kalau ada apa-apa ngomong baik-baik ya. Apalagi sekarang udah ada bayi kan. Iya. Nih ada bayi nih di perut nih. Neng, emang Neng lagi meteng. Iya. Iklemen mau nih rumah kita. Ada koruan. Nih, ani anaknya nih. Pirang minggu ningkane cakep lu. Nih, kasih tahu enggak apa ya? Boleh enggak kasih tahu? Nih, tuh anak itu. Buat Rani, adiknya. Buat siapa? Buat lakinya, buat suami Bu Ningsih apa buat Rani? Ya bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Normal benar. Normal ya. Subhanallah. Ya udah, gini, mau sekarang mau pulang enggak? Mau pulang. Pulang ya udah, ya. Coba yuk kita ke sana yuk. Yuk, coba. Apa pulang? Coba apa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa biarin. Cepet banget gue mau pulang ya. Aduh, mending sih mau pulang. Ya, itu coba mau pulang tuh, Bu Ningsih. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim, coba. Coba.
Ya, mau tidur di mana? Bu Ningsi mau tidur di mana, ayo? Nah, ayo, mau dibedah katanya. Ayo. Ayo, di mana rumahnya? Ayo, tidurnya di mana sekarang? Udah sini. Tidurnya di mana? Enggak ada rumahnya. Di rumah lakinya aja lah. Rumah lakinya di mana? Di Jati. Emang iya, di Jati di mana? Bapak kemana bapak? Makan di sini dulu dia. Mau bapaknya suaran di biar. Balik. Kamu ngapainnya lu? Capek. Ada duduk enggak tempat duduk? Ada nih. Ini di biar. Ini Jati bela, ini duduk situ tuh. Nah, itu. Tapi udah dipasang itu ya hebelnya ya, alhamdulillah ya. Rumahnya lagi di bedah ya. Di bedah. Soalnya kalau kemarin di bedah maunya mentahnya doang. Lucu ya. Nih, Bu Nengsi ya. Sini dijelasin. Jadi ini rumah Bu Ningsi, rumah Bu Ningsi mau dirapihin, mau dirombak, ya, sama orang baik, ya, boleh gak? Boleh ya. Kan? Seneng gak? Seneng. Bilang apa tuh? Terima kasih. Terima sama-sama. Nah, terus nanti Bu Ningsi tinggal di kontrakan. Di kontrakan. Makmun. Di situ ya. Oh iya, sama lakinya ya di situ. Iya. Ya. Sama lakinya terliajak ke situ. Iya, benar. Marani sementara di situ. Iya, Bu Rani. Nah, ini kan nanti mungkin sekitar berapa bulan? Sebulan lah. Enggak, sebulanan lah di sini. Nanti di, selama ini dirombak, Bu Ningsi di sana. Iya. 8 bulan dikit lagi lahir, makanya pihak rumah sakit. Nah ini nih, anaknya anaknya udah di USG sama pihak rumah sakit. Anaknya Mas Yanto. Gitu, anaknya Mas Yanto, anaknya Mas Yanto kan? Iya. Iyalah. Kok bisa? Bisa masalah. Assalamualaikum.